Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bittariqah fahiyal wasithah bainasy syari'ati wal haqiqah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil khaliqah wa ala alihi wa ashabihi dhawil uhudil wathiqah wa ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mulia dan yang saya muliakan para ulama, para umara, para masyayikh, para habaib, bapak-bapak dari pejabat pemerintah, keluarga besar pondok pesantren Miftahul Huda, utamanya Hadrotal Karim wa Benal Karim Romo Kiai Ahmad Muhammad Arif Yahya beserta ibu Nyai dan seluruh zuriyah dari Al-Maghfurlah Qayyimah Hadzal Ma'had Simbah Kiai Muhammad Yahya, menopo putra, menopo wayah, menopo buyut, menopo canggah di mat barokatuhum alaina amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya ikhwan ahli tariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah di Pondok Gading ini, tariqahnya tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Para dzakirin, para dzakirat, para muridin, para muridat, al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo kula nderek panjenengan ngaturaken alhamdulillah bahwa segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah mencanangkan jalan untuk makrifat wusul kepadanya Azza wa Jalla yang namanya tariqah. Kalau tidak ada tariqah, manusia ini tidak akan bisa ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, karena memang zatnya sudah berbeda. Allah menika qadim, sedangkan manusia kita ini adalah hawadits. Padahal Allah menika wajib kagungan sifat mukhalafatu lil hawadithi. Lalu bagaimana manusia akan bisa ketemu dengan Allah, bisa wusul, bisa ma'rifat, bisa nyampe, bahasa sing rodok ngefans sak niki manunggal ngarani, menyatu kalian Gusti Allah, itu tidak ada caranya, harus meliwati baginda Rasul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dalila 'alat tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila.
Dawuhnya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Kushini dalam buku karyanya Hidayatul Adhkiya, yang artinya tidak ada dalil, tidak ada petunjuk yang bisa menyampaikan kita ketemu dengan Allah, makrifat dumateng Allah, wusul ilallah, illa mutaba'atur rasulil mukmila, kecuali hanya harus mutaba'ah, konsis mengikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu makhluk yang punya sifat seperti Allah Azza wa Jalla, yaitu qadim. Kita membaca pada mukaddimahnya Maulidil Barzanji, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Di Malang ini yang ramai sekarang Maulid Habsyi Simtud Duror. Sebelum itu ramai juga Maulidil Barzanji. Di Maulidil Barzanji Al-Imam Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu an menyatakan, saya bersolawat salam atas Nur Muhammad. Yang biasa saya menyampaikan solawat salam untuk Kanjeng Nabi, tapi di Barzanji wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah, saya bersolawat salam untuk Nur Muhammad yang disifati taqaddum, dingin, wal awwaliyah, dan awal. Nah ini, jadi Nur Muhammad ini disifati taqaddum wal awwaliyah seperti sifatnya Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini makhluk yang punya wujud minal janibain, wujud dari dua arah, yaitu wujud qadim dan yang kedua wujud hadith. Nah inilah jembatan untuk cita-cita kita ingin ketemu dumateng Gusti Allah, makrifat dateng Allah. Hawadith seperti kita ini harus melewati jembatan, yaitu Nuwun Sewu Sayyiduna wa Uswatuna wa Dzukhruna wa Qudwatuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada thariqah muktabarah yang tidak pakai Kanjeng Nabi. Lek enek thariqah meninggalkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah thariqah dolalah, thariqah sesat, thariqah menyesatkan. Mari kita yang selektif, seperti di Gading ini ada thariqah, thariqah mukta barah, ngono cek dilengkapi an-nahdiyah, muktabarah an-nahdiyah. Dalam urutan susunan thariqah yang telah ditulis pada buku hijau ini, telah ditulis waktu muktamar thariqah yang keberapa di Pekalongan, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini pada urutan yang nomor 44. 44 thariqah muktabarah nahdiyah di Indonesia ini jumlahnya ada 46. Sedangkan yang ada di Indonesia kurang lebih hanya 7 atau 8 thariqah, dan di Malang yang paling banyak anggotanya ya thariqah Gading ini, thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah
Bandiyah. Mugi-mugi dengan tampilnya mursyid baru Gus Muhammad bin Kiai Abdur Rahman bin Kiai Yahya bin Kiai Qoribun bin kalau kita lacak nasab simbah Kiai Yahya ini nyampe pada Sayyid Sulaiman di kita ini jumbang ini Mojo Agung. Alhamdulillah. Jadi yang jelas, Taurekut yang jelas, pondok itu yang jelas. Ngono lho. Anek pondok iki pondok zaitun ya ruwet ngono lho tibae. Mondokne anak sing jelas. Milih Taurekut yang jelas. Pilihlah Taurekut muktabarah yang nahdiyah, yang muktabarah yang nahdiyah. Dan Taurekut Qadiriyah ini fokusnya ialah mendekatkan diri dengan Allah bikatsratil auradi dengan memperbanyak wirid-wirid zikir-zikir. Tarekatnya kiai itu kan macam-macam. Walikulli wahidihim tariqum min turuq ya khataruhu fayakunu min zawasilah. Setiap kiai punya tarekat sendiri-sendiri yang ditekuni, dan dengan tarekatnya kiai tersebut bisa wusul makrifat dumateng Gusti Allah. Kajulusi bainal anami murabbiya. Contohnya satu, ada tarekat julus bainal anami murabbiya, duduk di tengah masyarakat, di tengah-tengah santri dengan menyampaikan pengajian. Maka di Gading ini juga tarekat pengajian juga namanya tarekatut ta'lim wa ta'allum, bahwa menurut Al-Arif Billah Simbah Kiai Abdul Hamid bin Abdillah Pasuruan, Allah yaghfir wa yarham wa dimat barakatu alaina amin, kata Mbah Wali Hamid Pasuruan, tarekat ngaji ini termasuk tarekat unggulan. Maka di tarekat harus ngah. Ada pertanyaan di muktamar yang keenam di Cirebon, muktamar NU tahun 31. Kula dereng zahir. Pak Masmud ya urung lahir. 31 ada muktamar NU di Cirebon tahun 31. Di situ ada pertanyaan muncul, bagaimana hukumnya orang awam yang belum ngerti rukun batal wudhu, belum faham rukun syarat sunnah sholat puasa, apakah boleh masuk tarikoh muktabaroh? Pertanyaan di muktamar Cirebon tahun 31 perlu dijawab. Pun monggo sinten sing jawab. Yang ditanya ulama NU yang muktamar tahun itu tahun 31 Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tasih wonten niku. Kiyaine kiai. Wah, cara mbako cekik glinting. Mbako ampek cara buah suluan, mateng temenan. Lek saiki kaya kula diunggahno Kiai Harun, Kiai Karbitan. Selak dibutuhno ditunggu rasuluh-suluh. Akhirnya dikarbit wae. Selak riyoyo arepe bodo kok pisang ora mateng-mateng ya dikarbit ae. Hasilnya ya kuning rupane meringin sawah. Ngene bareng dinsek tibae. Ini semisal kula niki. Kiai tahun 31 iki kiai cara buah suluan. Jawabnya hukumnya boleh orang awam yang belum mengerti urusan wudhu, urusan sholat masuk tarikoh boleh ki. Angsal ki. Pareng ki. Dipersilahkan, tidak dilarang, asalkan setelah masuk tarikoh akan yakin
atau zon, yakin atau zon, mengikuti ngaji, ada pengajian lalu ngaji di dalam tarekoh tersebut. Meskipun berangkatnya masih awam, masuk tarekoh boleh, urung ngerti urusan wudhu, sholat, toharoh, urung faham, lebu tarekoh boleh. Pokoknya lek wis masuk tarekoh yakin atau ada dhon, perkiraan kuat di dalam tarekoh ini, lalu ngaji. Maka senajan wis tarekoh, ya pancet wajib ngaji. Jangan diliwatkan pengajian-pengajian, utamanya pengajian syariat yang membahas urusan-urusan ubudiyah, ibadah. Dan ini dimantapkan dalam tarekoh itu boleh. Lalu wis masuk tarekoh ndak ada pengajian, padahal ini orang awam, ya masuk tarekohnya ya ndak boleh, ndak boleh ki ya. Ya ra oleh ki ya. Maka pilihlah guru yang di pondok pesantren, seperti guru-guru tarekat di pondok Gading pesantren. Niki mengke mesti ngaji. Wong lek ra ngaji ya ora ngerti. Ada keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya. Ada keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karyanya Al Habib As-Sayyid Abdurrahman Al Masyhur Ba'alawi Al Yamani radhiyallahu an faidatun as-sunanu allati tandariju ma'a ghairiha asharatun. Salat-salat sunnah yang bisa masuk pada sholat yang lain, sekalipun yang dimasuki itu sholat fardu, sholat wajib, itu ada 10 macam. Dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi Thummal Makki, ditambah ada beberapa sholat lagi. Kalau di Buyah 10 macam sholat sunnah bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Memperbanyak sholat tidak harus dengan rokaat, bisa hanya dengan niat. Ngunuki ngerti ini ya ngaji, lek ra ngaji ya ora ngerti. Diaturkan apa badan? Nomor siji at-tahiyatu, sholat tahiyatal masjid, ini bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Rokaati manut sing dimasuki, tapi tahiyati masjid sudah masuk hanya dengan niat. Yang kedua, sholat syukril wudhu. Yai Bedoi kata buku-buku karyanya dilengkapi dengan keterangan fadilahnya, keunggulannya sholat syukril wudhu. Sehabis wudhu kulon jenengan sunnah sholat dua rakaat. Kangat waktunya pokoknya air wudhunya belum kering. Kalau mboten handuan, saya kira telaten ada handuan. Jadi Singapura ya benteles ngunai loh. Wangwi ibqa'an li atharil ibadah, ya mempertahankan bekas ibadah. Sing luwih apik ndak sah dihandui, yes ben teles ben kering-kering karepe. Pokok air untuk wudu belum kering, ini waktu sholat syukril wudu masih ada. Ini juga bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Sahabat Bilal bin Abi Rabah Al-Habasyi radhiyallahu an telah ditanya oleh Nabi, ya Bilal, saya mendengar suara sandal kamu di surga. Suara ini sandal kok iso di online ke surga. Nabi bertanya, apa amalan kamu yang bisa kamu pegangi selama ini? Coba terangkan. Akhirnya sahabat Bilal matur, leres ya Rasul, bener.
kula ini enggak ada amalan sing mboten nate kula tinggal. Setiap kali kula wudu niku lajeng salat, namanya salat sukril. Wudu lah yo iku. Ae suarane sandalmu iso krungu ning swarga, tak rekam kok kene. Ayo Pak, suara sandal kita di online. Kemana? Ke swarga. Oh, dengan sholat sukril wudhu, lek rajin sholat sukril wudhu, suarane sandale teko swarga. Apa meneh? Kok mendelengi aku ta? Apa meneh wangi? Apa meneh yang punya sandal tersebut? Nah ini sholat sukril wudhu bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Diteruskan sholat zawal. Setiap kali matahari tergelincir, kita disunahkan sholat zawal. Roro rong tau nglakoni ndelok model iki. Padha karo aku ya. Ada itu, pokok matahari tergelincir, ayo sholat tiap hari. Bon. Ini juga bisa dimasukkan pada sholat yang lain, diteruskan ialah sholat istikharah. Sholat istikharah ini juga sholat sunnah, bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Jangan hanya istikharah kalau akan rabi. Delok guyune ya potongan ngono. Istikharah dilakukan kalau akan nikah saja. Padahal tidak, setiap saat pun kita disunahkan sholat istikharah. Minta pilihan yang terbaik dari Allah, agar kita dibimbing oleh Allah. Nanti ucapan kita, perbuatan kita, fikiran kita biar sesuai dengan apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben apik lek ngomong, ben apik lek berbuat, ben apik lek berpikir. Ini kita lantari, kita wasilai dengan salat istikharah. Ada lagi salat hajat. Lah iki lek iki rada rame, bab kerep duwe masalah. Masalah kita sering kita laporkan kepada Allah dengan apa? Sholat hajat. Sholat hajat juga bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Saya kasih contoh, umpamanya sholat duha. Sholat duha bisanya dimasuki, tidak bisa dimasukkan. Bedakan antara dimasuki dan dimasukkan. Monggo bib ya Allah. Kulo nggih rada ewoh perkewoh ini. Allah. Kek mau ora ana kursi lah kok mburi-mburi kalau dicepaki kursi. Semoga-moga niki kursi mboten panas. Niki lekas musime kursi. Cek awet. Wong sak ngene ndonga mawon lek ora dilengkapi ya dadi enek maknane yang lain. Panil amin amin ya lengkapono. Ya robbal amin. Allah. Terusaken nggih? Ya. Salat yang bisa dimasukkan, salat sunnah yang bisa dimasukkan pada salat yang lain ada 10 macam. Tadi telah nyampe pada salat hajat. Diteruskan yaitu ada lagi sholatul ghaflah. Sholatul ghaflah itu panjenengan kenalnya sholat awabin. Sholat sunnah yang dilaksanakan sehabis sholat maghrib sebelum masuk waktu isya. Sholat ghaflah sama dengan sholat awabin. Karena saat itu banyak orang yang lupa lalu tidak mau melaksanakannya. Ada lagi sholat safar, akan bepergian. Sunnah sholat dulu. Ini juga bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Lalu ada lagi sholat kudum, sholat datang dari bepergian, hukumnya juga sunnah. Ini bisa dimasukkan juga pada sholat yang lain. Lalu yang dua sholat ini adanya di tanah suci sana, yaitu sholat lil ihram was sholat lit tawaf.
salat akan melaksanakan ihram bil umrah au bil haji. Sebelum jenengan ihram bil umrah, sebelum jenengan ihram bil haji, lebih dulu sunat melaksanakan salat dua rakaat. Lalu salat lit tawaf, panjenengan akan tawaf, sunnah melaksanakan salat sunnah lit tawaf. Lah, 10 macam sholat ini bisa dimasukkan pada sholat yang lain. Saya kasih contoh, umpamanya usalli sunnatad duha wa syukril wudu'i wal istikharati wal hajati. Wis cek ora kakek 10 kakean lho Pak. Dadak ning Mekah barang nek 10. Ning kene sing ning kene ya. Ini bisa usalli sunnatad duha wa syukril wudu wal istikhara wal hajah, hanya rokaat ini, dua rokaat sholate, tapi niate papat. Jadi lek diitung rekaate malih papat ping pindho ping loro ping loro ping loro, mestine jumlahe 8 rekaat, tapi cukup 2 rekaat. Hanya dengan niat saja akan mendapat 4 macam salat dan juga akan mendapat 4 pahala salat yang dilaksanakan tersebut. Alhamdulillah. Lalakoni tarekat ora yo ngono kuwi to. Siji ka wa ka khidmatin pun. Wow, terus penting ya. Walikulli wahidihim tariqum min turuq yakhtaruhu fayakunu min zawasilah kajulusihi bainal anami murabbiya. Dan ini langsung wakakathrotil awrodi wassawmis sholat. Lakune tarekat yang kedua ialah memperbanyak wirid-wirid, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dulur tarekat kuwi kudu mundak zikire, mundak sholat. Menengae to. Sholate lah ngundakno sholat lek fisike wis kaya kula ora patek kuat, sing enak ya manut mau wae niate. Usalli sunnatat tahajjudi wa syukril wudu'i wal istikharati wal hajati tambahineh wat taubati. Cara kitab Nihayatuz Zain surat sholat taubah masuk di situ. Boleh Pak. Rakaat ini, gurungan tak rakaat ini. Allahu Akbar. Harap ngengkel ping 8 dengkule wis keju ya apa rek. Are ngengkel ping 6 awake ya wis. Yes, mulane sing pinter ngaji ben ngerti, orang pintar ibadahnya benar, pahalanya besar, ngaji ora bayar. Tarekah ngaji ya nomor siji. Nomor loro tarekah memperbanyak wirid. Lah wirid tarekah qadiriyah niki inggih menika pake zikir nafi isbat la ilaha illallah yang pokok niku. Sedangkan wirid naqsabandiyah pake zikir ismudzat, yaitu Allah, Allah, Allah di dalam hatinya. Zikir nafi isbat dalam lisannya, yaitu pakai nafi, pakai isbat, pakai kalimatut tahlil, kalimatut taqwa, kalimatul ihsan, kalimat sama as-samanul jannah. Jenenge rena songo Pak. La ilaha illallah. Kula kepengin ngaturaken satu keterangan. Mas'alatun afdalul zikri la ilaha illallah. Ini adalah ada masalah penting. Ini dari kitab Ghayatut Talkhisil Murad bi Fatawi Ibni Ziyad bab Aiman, bab sumpah. Halaman 255 kalau kitabnya sama. Mas'alatun, ini adalah ada masalah penting. Kita harus mengerti afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling unggul, lebih unggul dzikir
zikir yaitu la ilaha illallah. Wis zikir paling dhuwur dhewe ya la ilaha illallah. Walam aqif ala mufadalatin bainat tasbihi wat tahmidi wal istighfari. Saya belum menemukan keterangan yang menjelaskan lebih unggul mana antara tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, itu lebih yang unggul, yang paling unggul yang mana? Tiga zikir ini saya belum menemukan keterangannya. Yang sudah saya temukan, zikir sing paling unggul yaitu la ilaha illallah. Wa fi bahjatil mahafili lil amiri anna sholata 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mustamilatun 'ala dzikrillah ta'ala wa dzikri rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahiya afdhalul adzkar. Dalam kitab Bahjatil Mahafil karyanya Imam Amiri. Wis mantuk-mantuk nek Pak, aku yurung duwe kok kitabe. Padha urung duwe. Dalam kitab Bahjatul Mahafil karyanya Imam Amiri, an-nasholata 'alan nabiyyi mustamilatun 'ala dzikrillahi ta'ala wa dzikri rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baca sholawat, donga sholawat, bersholawat, sholawatan iku mengku memuat dua zikir. Satu zikir pada Allah, dua zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya afdhalul adzkar. Kata kitab Bahjatul Mahawir, sholawat itu zikir yang paling unggul karena mengandung dua zikir. Satu sholawat pasti ada dua zikir. Kalau kita pakai redaksi yang biasa kita tahlil, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ada dua zikir. Pertama zikrillah Allahumma. Allahumma itu asalnya ya Allahu. Lalu yang kedua ada zikir dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada ala Muhammadin. Kita ganti redaksi, pakai redaksi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memuat dua zikir, mengandung dua zikir. Ada sallallahu, zikir kepada Allah, lalu ada ala Muhammad, zikir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai redaksi as-salatu wassalamu alaika. Mana tahu ya? Ya Rasul Allah, as-salatu wassalamu terusnya ya mesti anek minallah niku nggih. Lalu alaika ya Rasulullah, ini zikir kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat adalah afdhalul adzkar, kata kitab Bahjatul Mahafil karyanya Imam Amiri. Aja mandek sik. Tak terus nih. Wa qala Aliun karramallahu wajha. Ini hakimnya. Walaula haibatu qawlihi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la qultu innaha afdalul adzkari mutlaqo fahiya afdaluha ba'da la ilaha illallah. Pun lengkap sak niki. Selengkap. Pun genah. Himpun tak mudun lek wis cukup. Dereng. Digenahno. Dawuhipun Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Andaikan saya tidak takut
dengan dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lebih unggulnya ucapan yang telah saya ucapkan dan juga yang telah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Sungguh aku menyatakan bahwa sholawat lebih unggulnya zikir-zikir secara mutlak. Karena saya takut dengan dawuhe Kanjeng Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, maka dawuhe Sayyidina Ali, fahiya afdaluha ba'da la ilaha illallah, maka sholawat itu zikir yang paling unggul tapi setelah la ilaha illallah. Pemendelnya aku biar jani ya Allah. Kitab Ghoyatu Talhisil Murad. Halo, halo. Sholawat itu lebih unggul zikir sa'wuse la ilaha. Jadi zikir yang paling unggul nomor siji napa? La ilaha illallah. Nomor loro napa? Sholawatan. Nomor telu apa? Ya subhanallah, ya alhamdulillah, ya astaghfirullah. Pokoknya sing wis enek keterangane loro sik kuwi. Nomor siji la ilaha illallah, nomor loro sholawatan. Lek ngono sholawatan karo tarekatan unggul ndi? Mendelnya aku tadi. Lek ndelok niki unggul tarekatan, maka walaupun panjenengan mengikuti sholawat, jangan ditinggalkan tarekatnya. Saged paham? Saged paham? Maka sing sholawatan yo aja sok ninggalake la ilaha illallah. Lah sing tarekat juga ndak pernah meninggalkan sholawat. Oke? Okay? Tambah tenggini khususiyah niko, setiap kali ganti zikir diawali dengan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa barik wa sallim, niku mesti. Jadi la ilaha illallah mesti ya sholawatan. Lah saiki sholawat ya wis rame, biasane dilengkapi dengan talqinud zikri bila ilaha illallah. Tapi lek neng kono paling ping telu, lek neng pondok Gading ping dawe Pak Kiai Mas Kutmeng ping 125. Hebat napa hebat? Semuanya ayo podo nderek tori. Nderek tori. Tiang awam pun boleh mengikuti tarekat. Lek wis tarekat ngaji memantapkan ilmunya untuk ibadah menika. Pun la ilaha illallah niku nomor siji kalimat Qur'aniyah. Kalimat Qur'ania ini diambil dari Al-Qur'an. Maka baca la ilaha illallah, kata kitab Ats-Tsimarul Yani'ah. Syarahnya Ar-Riyadul Badi'ah, karyanya Syekh Muhammad Nawawi, Banten. Lalu ke Makkah dan wafat di Makkah, dimakamkan di sana. Kalau kita baca la ilaha illallah ini hatinya agar iltifat menengok ke Al-Qur'an. Jadi kita baca la ilaha illallah, lek atine menggok ning Qur'an, otomatis ya zikir, ya maca Al-Qur'an. Halo, halo. Maka mangki Ramadan, muga-muga menangi Ramadan. Muga-muga menangi Ramadan. Nanti di bulan suci Ramadan ada perintah dari Nabi, di bulan Ramadan perbanyaklah baca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maca la ilaha illallah lek atine iltifat dateng Quran, jadi Al-Qur'an. Memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak Al-Qur'an. Didhawuhi Nabi ngono, jagani mbok menawa ana dulur Malang yo ora maca Quran dek Ramadan. Lah pare ra iso. Lah Imam Syafi'i Mesir, mbok lek Imam Syafi'i Malang.
Al-Imam Muhammad bin Idris bin Syafi' Al-Huzzi, ya, mujtahid mustaqil radhiyallahu an, di bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an sampai 60 kali selain yang dibaca di dalamnya Qur'an. Imam Syafi'i ing Mesir, mbole Imam Syafi'i ing Malang khatam ping pira? Ping 50 saged. Lek khatam ping 50 sak wulan berarti sedina sewengi 2 kali. Awake dhewe nyemak tok sak khotaman wis mblenger. Wis dengkelen. Nah, Imam Syafi'i dina sewengi khatam 2 kali selain yang dibaca di dalam salat. Ini bacanya ya pakai bacaan apa nih? Ukuran tahdir, bacaan yang cepat. Cepat tapi yo tepat. Nah, lah sing ra iso ku ya ping 6, ra iso ku ya ping 3, ra iso ping 3 ya ping pisan, ra iso ping pisan, ya pancen piye urung patek iso maca Qur'an. Ya wis, jangan tinggalkan la ilaha illallah. Termasuk zikir yang unggulan di Ramadan ialah la ilaha illallah. Lah niki, monggo noleh tenggene Al-Qur'an. Kula lengkapi. Walaupun ini kalimat Qur'an, asalnya Qur'an ini pak wonten surat Muhammad ayat nomor 19 kalau tidak keliru. A'udhu billahi minasyaitanir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dari Al-Qur'an. Wastaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Pun saya ulang, walaupun ini kalimat Qur'aniyah, dawuhipun Al-Habib As-Sayyid Abuya Hamad Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj, karena ini hanya penggalan, cuwilan, coploan, potelan dari satu ayat, maka ini bebas dibaca oleh siapapun, meskipun ibu-ibu yang lagi apa? Hadas, haid, apa men, apa atau wis pokoknya yang janabah, ini tetap boleh baca la ilaha illallah. Walaupun ini kalimat Qur'aniyah, tapi hanya penggalan, tidak lengkap satu ayat, maka tetap merdeka dibaca untuk siapa saja. Jogo-jogo mbok menawa nek wong arepe mati sakaratil maut pas khet. Lah engko ora oleh la ilallah. Lah ya ya apa rek? Iso dadi suul khatimah. Lani keadaan no pemawon tetap boleh baca la ilaha illallah walaupun hatinya sudah iltifat bahwa ini adalah kalimat Qur'aniyah. Muga-muga kula jenengan termasuk golongane ahli la ilaha illallah. Wah lek diwaca neh hikmah waduh sida maca apa ora iki Allah. Enten dawe sebagian sahabat niki teng Buyah ada, teng Khasiyatat Dasuki ada, teng Khasiyata Asyarwani, Khasiyata Sarwani ala Abi Jamroh ada, kalau di Sarwani Khasiyata Sanwani di sana ngan anasi bin Malikin. Untuk kitab-kitab yang lain ngan ba'dish sahabat, dari sebagian sahabat. Siapa itu? Ya pokoknya sebagian, pun ngono tok. Nah, di Khasiyat As-Sanwani tegas di sana ngan Anas bin Malikin qala man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi wa maddaha bit ta'zim ghufira lahu 4000 dzambin minal kaba'ir qila fa illam takun lahu hadhihi dzunub qala ghufira lahu min dzunubi abawaihi wa ahlihi wa jironihi. Hebat, aku lek ngene-ngene marem niki manut pendapat yang kedua, pendapat alternatif bahwa la ilaha illallah bisa menghapus dosa besar. Ngono lho jumlah awake dhewe tukang dosa melok ngene-ngene iki lek penak to. Ya enek keterangane. Alhamdulillah.
Lillah. Dawuhipun sahabat Anas. Dan kalau yang dawuh sahabat Anas ini tidak mungkin kalau tidak mendapat piwulang pelajaran dari Kanjeng Nabi. Karena Sayyiduna Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Beliau berkhidmah melayani Nabi sampai 10 tahun atau sampai 20 tahun. Suwi khadime Kanjeng Nabi. Jadi dawuh Anas ini ndak mungkin kalau tidak tauqif, ya, pelajaran piwulang saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge maca, siapa orang membaca la ilaha illallah satu kali saja, mukhlishan min qalbihi, bacaan tersebut ikhlas keluar dari hati, wa maddaha bitta'zim, dan dibaca panjang, yang harusnya panjang dibarengi dengan rasa mengagungkan Allah yang dizikiri, yang disebut-sebut, ghufirolahu arba'atu ala fi dzambin minal kabair, maka orang itu akan diampuni 4000 dosanya dari dosa-dosa besar. Allahu akbar. Nek amin yo lengkapono ya robbal alamin. Apa nek wong duwe dosa gedhe 4000. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair menyatakan dosa besar ini hanya 70. 70 saja, ndak ada lebihnya. Lah ning kene maca la ilaha illallah satu kali yang ikhlas keluar dari pemenengae to. Ikhlas keluar dari lek ngunekno iki ora nglamun, ora mblak. Yang atine fokus serius dengan apa yang diucapkan. Lalu yang panjang dibaca panjang, yang pendek ya dibaca pendek, yang panjang 3.1 la. Ini paling panjang sampai bisa 6 alif atau 2 ha, 12 harokat panjang. Lalu ilah ini ya panjang, hanya 2 harokat 1 alif, namanya bacaan mat tobingi. Lalu Allah ini ya panjang, hanya 1 alif 2 harokat, namanya juga mat tobingi. Lah ini sing wayahe dawa ya dawa, sing wayahe pendek ya pendek, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa besar loh Pak, sampai jumlah itu sopatang ewu dosa. Ya gitu. Lalu ada yang bertanya, kalau yang membaca itu tidak punya dosa besar 4000, kemana ya larinya ampunan gue? Kakean pangapura kurang dosa. Apa sia-sia hilang pangapura gue? Dijawab napa mboten? Nah akhirnya dijawab, yaitu dikembangkan akan diampuni dosa-dosanya kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Lan panjenengan wau nderek tahlil, upama ora sah ilaham berarti arwahi sinten wau berapa ribu yang dikirim wau. Banyak loh. Niki la ilaha tok iki pokoke macane pi bener tambah dibaiatno. Iki dosane wong tuwa sing gedhe, dosa gedhene wong tuwa katut diampuni. Alhamdulillah. Kalau dosa kedua orang tua sudah diampun, masih ada lebihnya ampunan, kemana larinya? Turah pangapura kurang dosa. Neng di pelayuni, wa ahlihi, kemudian keluarganya, istrinya. Mulane bu, golek bojo sing ahli tarekat bu. Kok mendelengi aku? Bapak elek golek bojo, milio sing ahli tarekat, sampan meneng-meneng diampuni dosanya karena suami istri panjenengan rajin la ilaha illallah. Kalau dosanya keluarga sudah diampun, masih ada sisa ampunan karena yang diampuni dosa besar 4000 dosa, lalu larinya kemana? Wajironihi, tetangganya, tonggo-tonggo ini, ini yang dalamnya sandingi pondok gading dan mulio oleh pangapura sebab di pondok gading rajin la ilaha illallah. Mulane lek dijoli fum pirang fum nek kakean pangapura kurang fum. Lek nek
kegiatan ini sing sergap nyumbang to. Sampane oleh pangapura, eh tangga-tangga gading lho. Tempat sampean kok nek sandinge ahli zikir la ilaha illallah, tangga-tanggane oleh pangapura, lek dijoli karo nyewakno terop, nyewakno kursi, jek kakean pangapura kurang. Dosa. Lha iki lho hebate la ilaha illallah. Monggo lajeng akhdzul ahdi at-talqin mubayaah mundut napa niki ilmu tarekat ilmu la ilaha illallah saking guru mursyid ingkang muktabar diantaranya Gading niki punjere tarekah muktabarah An-Nahdiyah Qutbut Tarekah bi Kota Madya Malang. Iyalah pondok Gading wis gumuka terus berjalan kelawan sae. Allahu a'lamu bissawab. Yun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi mauidzah hasanah mutiara mutiara hikmah dari Romo Kyai Haji Harun Ismail telah kita dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, maslahat dan barokah untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan mauidzah hasanah yang kedua, kita selingi dengan pembacaan shalawat Nabi dari jamiah shalawat Tasibian dari musala Samratul Iman Gading. ذاب الفؤاد جوا وحان لذكركم أنت الحبيب أنت الحبيب ومقصدي ورجائي. ذاب الفؤاد جوا وحان لذكركم أنت الحبيب أنت الطبيب أنت الحبيب ومقصدي أصح الغرد عن أشجانه وزكى أساه فذاك بعض عزائي. من للرجولة غير جند محمد من للكرامة سيد القرماء. Allah, Allah.
Yeah.
Disampaikan terima kasih kepada Jamiah Shalawat As-Sibyan Musholla Samratul Iman Gading yang telah mengisi waktu istirahat kita dengan lantunan shalawat dan juga qasidah. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan kelak berbuat syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita dengarkan kembali dengan khidmah Mauidzah Hasanah Mutiara Mutiara Hikmah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wulid al-huda fal kainatu diya'u
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة الأسماء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المرسول رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ومعلما ومرشدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى شمس الضحى وبدر الدجى ونور الهدى وعلى آل الطيبين الطاهرين المنزهين عن كل عيب ورجس وردى وأصحاب الأكرمين المهتدين الأشداء على الكفار والرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا والتابعين ومن بيده اهتدى وبسنته اقتدى ما هبت ريح صبا فأمالت الغصن الرطيب الأملدا فيا حضرة العلماء الفضلاء ويا حضرات الحبائب الأجلاء segenap para ulama, para kiai, para masyaikh, para ustadz, ustadzah, wabil khusus guru kita semua yaitu Romo Kiai Ahmad Muhammad Arif bin Yahya dan beserta segenap anak cucu keturunan daripada Romo Kiai Muhammad Yahya yang dimuliakan Allah, segenap pengajar juga santri-santriwati dari pondok pesantren Miftahul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga segenap para habaib, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita begitu banyak masih mendapatkan karunia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk bisa hadir di salah satu majelis yang mulia ini dalam rangka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan haul dari besan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh panitia pelaksana ini dan kita lakukan semua tadi itu, bahkan sejak hari Jumat yang lalu ya,
sampai sekarang ini mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah akan dicatat oleh Allah sebagai pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih penting lagi agar kita semua dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada kadang-kadang beberapa orang yang bertanya-tanya, mengapa kita memperingati dan merayakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan beliau juga wafat pada hari yang sama, hari Senin 12 Rabiul Awal. Tetapi mengapa yang diperingati hari kelahiran beliau, bukan hari wafat beliau? Sebagaimana tadi kita ini haul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu haul hari wafat daripada beliau tadi itu. Bukan hari kelahiran beliau tadi itu. Begitu juga para tokoh-tokoh masyayikh yang kita sini, haul dari Kiai Muhammad Yahya dan lain-lainnya itu. Itu haul yang diperingati hari wafat daripada beliau. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan sini. Di sini dibedakan antara kelahiran baginda Rasulullah dengan kelahiran kita. Sebab hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinanti-nantikan oleh segenap alam semesta ini. Sebab apa? Karena beliau membawa rahmatan lil alamin. Sehingga semua alam semesta ini, para malaikat, jin, manusia, binatang, juga langit-langit bumi itu selalu menanti-nantikan hari kelahiran beliau tadi itu. Beda dengan kita. Kita ini lahir meskipun anak siapa saja, tapi bila kita tadi mungkin meninggalnya masih kecil semuanya. Atau mungkin ada orang ini yang tidak baik, orang yang penjudi, pemabuk, naudzubillah min dzalik, ini tentu tidak diperingati hari haul mereka ini. Jadi yang diperingati biasanya para tokoh-tokoh aulia, orang-orang yang telah meninggalkan jasa bagi agama, bagi masyarakat, nusa dan maksa, barulah mereka ini diperingati hari wafatnya tadi. Tapi Rasulullah tidak, hari lahir beliau telah dinanti-nantikan. Dan juga alasan yang lain yaitu bahwa meskipun beliau telah pindah dari alam dunia menuju alam barzakh, tapi beliau hidup dengan sempurna di alam barzakh ini. Banyak hadisnya, enggak usah kita sebutkan hadis, tapi beliau benar-benar hidup sempurna. Sebab setiap kali ada orang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sini. Berarti setiap kali Rasul menjawab tadi, sudah ruh berada dalam jasadnya. Jadi selamanya orang berselawat tidak pernah putus tadi. Jadi berarti ruh baginda Rasulullah bersama jasad beliau ini, selalu bersama-sama tadi itu. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, wa'allamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kalian bahwa baginda Rasulullah anna fikum, berada di antara kalian sekarang ini. Setiap kita beri salam, assalamu alayka ya Nabi, pasti jawab tadi itu. Sehingga dalam tasyahud itu salawat kepada Rasulullah ini itu menjadi rukun, rukun qauli. Dan ucapannya tadi itu, kalau kita tasyahud tadi ya, rukun qauli tadi tasyahud, pasti assalamu alayka. Assalamu alayka, bukan assalamu alaihi. Jangan kita ikut pendapatnya Albani, Syekh Nasir Albani mengatakan assalamu alayka ini hanya ketika Rasulullah hidup, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini sangat alasannya tidak benar sekali berdasarkan satu hadis yang sangat dhaif ya. Sebab apa? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih hidup, ketika beliau masih hidup, orang sholat ini tidak selalu berada di hadapan Rasulullah. Mungkin Rasul berada di rumah beliau, para sahabat berada di rumah masing-masing, tetap mereka menggunakan tasyahud assalamu alayka, tidak boleh dirubah sini. Jadi kalau diganti seperti menurut Albani, assalamu ala nabi, tidak sah salat kita ini. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa Rasulullah selalu berada di antara kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Jadi yang diperingati adalah
hari kelahiran beliau, bukan hari wafat beliau tadi itu. Dan ketika kita memperingati hari ini, apa tujuan kita? Ikut siapa kita? Ini ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mengadakan acara memperingati ini agar kita mengenal beliau tadi itu. Sebab beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah terdapat pada diri pribadi Rasulullah ini suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi semua akhlakul karimah Rasulullah SAW kalau dinilai semuanya serba 100. Tidak ada yang kurang dari 100 dari itu. Semua. Karena dia memang diciptakan oleh Allah agar kita jadikan panutan kita. Akhlakul karimah semua nilainya 100 dari itu. Begitu pula dalam fisik beliau itu sangat sempurna sekali, sehingga beliau disebut al-insanul kamil. Satu-satunya manusia sempurna adalah baginda Rasulullah SAW. Para sahabat banyak dalam hadis sahih mengatakan karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Juga qasidah mungkin yang sering ini kadang-kadang kita dengar, ini salah satu qasidah dari Hasan, sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini, sahabat Hasan bin Thabit, adalah penyair. Waktu zaman itu masih belum masuk Islam, dia tinggal di Taif, selatan Mekah saat itu. Penyair yang paling top saat itu ya. Nah, kemudian dipanggil, diundang oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah sana untuk membuat syair mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjanjian di antaranya akan diberi unta 100 ekor dan lain-lainnya tadi itu. Tapi kalau karena beliau belum kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka minta waktu dulu. Beri saya waktu beberapa hari, saya akan melihat Rasulullah ini karena belum pernah jumpa tadi itu. Nah, selama beberapa hari di situ di Mekah itu memperhatikan tata cara Rasulullah ini, sepak terjang Rasulullah. Mana kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang kan bisa dimasukkan dalam syair itu. Setelah beberapa hari kemudian sahabat Hasan bin Thabit itu kembali kepada orang kafir Quraisy mengatakan, "Sudah, batal saja perjanjiannya, urung tidak jadi, kita batalkan saja." Jadi kemarin tidak saya jadi tidak pakai hadiah 100 ekor unta dan lain-lain, tidak usah sudah. Nah, setelah membatalkan perjanjian, kembali lagi kepada Rasulullah masuk Islam. Sebab apa? Selama beberapa hari berada di makam berada di Rasulullah, tidak ada sedikit pun cacat daripada Rasulullah. Apanya gak bisa? Mau dicaci bagaimana? Fisiknya serba sempurna, sepak terjangnya, akhlaknya, semua serba sempurna tadi. Sehingga kemudian beliau mengarang syair panjang, di antaranya dua bait syair yang sering kita dengar. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsan minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Jadi wa ajmalu minka, yang lebih indah daripada anda ya Rasulullah. Lam tara qattu aini, belum pernah mataku ini menyaksikan barang apapun, siapapun yang lebih indah daripada anda ya Rasulullah, belum pernah. Wa ahsanu minka, dan lebih baik daripada anda ya Rasulullah. Lam talidin nisa'u, belum ada seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anak yang lebih baik daripada anda, tidak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, anda ya Rasulullah diciptakan oleh Allah mubarra'an, terbebas dari segala cacat, tidak ada, sedikit pun tidak ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah anda ini ya Rasulullah diciptakan Allah kama tasha'u, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kehendak anda. Jadi andai kata kita ditawari tadi itu, mau punya mulai dari ujung rambut, mau bagaimana mata kita, hidung, mau urut semua sampai bawahnya, tentu kita akan milih yang terbaik tadi itu. Nah, ini Rasulullah diciptakan Allah seolah-olah tadi itu yang terbaik, sebagaimana tasya'u tadi, sesuai dengan permintaan anda ya Rasulullah. Jadi luar biasa baginda Rasulullah SAW. Nah, karena itu Rasul menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Maka bagaimana kita bisa
menjadikan beliau sebagai idola kita, panutan kita, bila kita tidak mengenal beliau. Jadi di antara tujuan kita mengadakan acara maulid ini atau acara peringatan semacam ini, pertama-tama yaitu agar kita mengenal beliau lebih dalam, sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita. Jadi apa kita, kalau kita nggak tahu apa yang akan kita jadikan ini, akan kita ikuti apa dari itu. Jadi kita pelajari ini, kita dalam menghadiri acara ini, yang mana setiap acara maulid Rasul pasti di sana menyebutkan tentang tadi sirah, sejarah atau kehidupan pribadi baginda Rasulullah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kita tadi jadikan tadi itu sebagai beliau, kenal sedikit-sedikit, kita pelajari sehingga kita jadikan beliau sebagai panutan kita. Dan juga yang kedua, kita diperintahkan untuk mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun. Siapapun dan apapun artinya. Bisa kita baca nanti, karena waktu singkat ya, kita baca masing-masing di surat At-Taubah ayat 24. Di mana Allah memerintahkan kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah SAW, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakanlah ya Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umatmu ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan kiai. Ahlan wa sahlan kiai. Ya, ahlan wa sahlan. Insyaallah. Ya, ahlan wa sahlan kiai. Jadi di sana Allah memerintahkan kepada kita semua dalam surat At-Taubah ayat 24 itu melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Qul, katakanlah ya Rasulullah, informasikanlah kepada segenap umat Anda, in kana aba'ukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abna'ukum, putra putri kalian, wa ikhwanukum, saudara saudari kalian, wa azwajukum, suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, marga kalian, kelompok kalian, suku kalian, begitu pula wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, gedung-gedung indah yang kalian cintai, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada Allah, melebihi kecintaan kalian kepada Rasulullah SAW, wajihad dan fisabilih, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fisabilah, fatarabbasu, ancaman daripada Allah, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan adab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayat kepada mereka, orang-orang fasik tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar mencintai baginda Rasul melebihi siapapun dan apapun, baik yang sebutkan 8 tadi itu atau yang tidak disebutkan. Adapun hadis baginda Rasulullah sangat banyak sekali, baik yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ashabu Sunan yang lain. Ada yang diawali dengan sumpah, ada yang tidak. Di antara Rasul mengatakan, walladhi nafsi biadih. Rasul paling sering bersumpah
menggunakan kalimat tersebut, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga diriku Rasulullah ini ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut, min walidi, min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dalam riwayat lain tidak pakai nafsi, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, tapi dalam riwayat lain pakai min nafsi, min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi di sana artinya Rasulullah mengatakan tadi itu, diberikan contoh, sebagian ulama mengatakan begini, andai kata ada seseorang itu yang ahli ibadat luar biasa, yang wajib-wajib sudah dikerjakan dengan sempurna. Nah, kemudian tambah yang sunnah-sunnah, sholat sunnahnya umpamanya satu harinya puluhan rakaat, mungkin ratusan rakaat ya. Setiap hari bersedekah berjuta-juta rupiah, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari mungkin puasa, setiap tahun haji, setiap bulan umrah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ahli ibadat luar biasa sekali. Tapi manakala dalam hati orang tersebut tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah, la yu'min, orang tersebut tidaklah beriman. Jadi mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah ini melupakan tolok ukur keimanan kita. Semakin orang itu imannya semakin tinggi, berarti akan semakin mahabbah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya tadi itu. Jadi kita dalam mengadakan tadi itu, kita berapa kali kita baca salawat ini? Mungkin sudah ratusan kali kita baca salawat ini. Nah, ini salawat ini gunanya diantaranya dalam kitab Hadaiqul Anwar yang dikarang oleh Ibnu Daibah di sini, itu di sana disebutkan 42 keutamaan daripada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 42 ya. Nah, di antaranya tadi itu agar kita mendapatkan syafaat beliau. Rasul mengatakan, "Inna aulan nasi bi syafa'atan yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya shalah." Sesungguhnya orang nanti pada kiamat yang paling berhak untuk memperoleh syafaatku, yaitu yang terbanyak di antara mereka yang bersalawat kepadaku tadi itu. Juga beliau mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum 'alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling dari dekat kedudukannya di surga nanti denganku, kata Rasulullah, yaitu di antara kalian yang terbanyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita bersalawat, insyaallah kita insyaallah semakin berhak memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita mengandalkan amal kita, yang mana amal kita sangat sedikit sekali, kualitasnya sangat jelek, diiringi di samping itu kita melakukan perbuatan dosa maksiat terus setiap hari bertumpuk-tumpuk, bagaimana kita bisa mengharapkan masuk dalam surga? Sebab Rasulullah mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Lan, tidak akan, tidak mungkin ada seseorang bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan amalnya. Mungkin Rasulullah pernah cerita, ada menceritakan orang zaman dulu itu yang selama 500 tahun digunakan untuk ibadat kepada Allah. 500 tahun digunakan untuk ibadat kepada Allah tanpa maksiat sedikit pun. Nanti kata baginda Rasulullah, nanti pada akhir di akhirat orang diperintahkan masuk ke surga, ya malaikati adkhiluhul jannata birahmati, masukkanlah hamba-Ku yang soleh ini ke surga, birahmati, dengan rahmat-Ku. Tapi anda tadi merasa kurang puas, ya Rabb bal bi'amali, katanya, ya masukkan saya surga dengan amal saya, 500 tahun ibadat saja tanpa maksiat. Baik, setelah ikadar duet sampai 3 kali Allah menawari, tetap dia minta diamali. Atau baik, coba malaikat timbang sana, ternyata amal ibadah 500 tahun tanpa maksiat itu hanya sebanding dengan ni'matul basar,
bahkan ada yang mengatakan setengah saja. Sehingga kemudian perintahkan oleh Allah, masukkan ini hamba ini ke dalam neraka ini. Nah, kemudian hamba itu mengatakan, ya Rab, adkhilnil jannata bi rahmatik. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, kalau kita mengandalkan amal kita ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu dikatakan, andai kata kita ini diberi umur 60 tahun umpamanya. Bila kita gunakan untuk tidur 8 jam satu hari, berarti 20 tahun untuk tidur itu. Sepertiga tadi itu. Satu hari 24 jam, 8 jam untuk tidur. Berarti 20 tahun untuk tidur tadi itu. Itu pun nanti belum terhitung mulai kita dari lahir bayi itu sampai baligh umur 15 tahun belum dicatat ini amal kita. Nanti setelah baligh main-main tadi sudah, kemana-mana tadi sudah. Tidak sholat, keluyuran, mana-mana maksiat terus. Nanti sudah dua penyakitan nanti, macam-macam. Asam urat, kolesterol, segala macam, numpuk-numpuk ini. Jadi andai kata kita diberikan umur 60 tahun Allah, mungkin berapa tahun saja yang bisa kita gunakan untuk ibadat. Dan itu pun kualitasnya, itu tidak belum tentu baik tadi itu. Kadang-kadang dengan riya, kadang-kadang tidak khusyuk, macam-macam tadi itu. Ya. Kemudian maksiat setiap hari kita lakukan, terus menerus. Bagaimana kita mengharapkan kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi satu-satunya harapan kita, yaitu baginda Rasulullah, syafaat daripada beliau. Sebab beliau ini mencintai kita luar biasa sekali. Sangat-sangat mencintai, bahkan melebihi kecintaan diri kita terhadap diri kita masing-masing. Ketika turun ayat, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi ini Rasulullah awla bil mu'minin, bisa diartikan macam-macam. Artinya Rasulullah lebih mencintai kita, lebih memperhatikan kita, lebih mengutamakan kita, bahkan lebih daripada kecintaan kita terhadap diri kita masing-masing. Rasulullah tidak mau satu pun di antara umat beliau masuk neraka, tidak mau. Tapi kita yang berat, kata Rasulullah, sudah tahan-tahan, tetap saja mau masuk neraka tadi itu. Jadi kemudian lihat itu, beliau kemudian karena cintanya kepada kita ini, dalam hadis Bukhari, ketika ayat ini turun, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, kumpulkan mengatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Saya, Rasulullah, lebih memperhatikan, lebih mencintai, lebih mengutamakan orang mukmin, bahkan melebihi kecintaan mereka terhadap diri mereka masing-masing. Faman tufiya minal mu'minina fataraka dainan fa'alayya qada'u. Maka jangan khawatir, kata Rasulullah, barang siapa di antara orang mukmin ketika meninggal dunia masih ada hutang yang belum terbayar, jangan khawatir, kata Rasulullah, fa'alayya qada'u. Saya, Rasulullah, yang akan nanggung membayar hutangnya tersebut. Wa man taraka malan fali waratsatih. Bila meninggal tadi, orang yang meninggal mukmin tadi itu meninggalkan harta kekayaan miliaran triliunan ya, ya untuk ahli warisnya. Ini luar biasa sekali. Sebab kadang-kadang yang kita saksikan, kadang-kadang orang tua meninggal, bila meninggalkan harta kekayaan, anak ini berebut, perkelahi, bahkan sampai berbunuhan terjadi nih ya. Tetapi ada juga bila orang tua meninggal itu ada utang, punya utang kepada tetangga, kepada temannya. Anak tidak mau membayar utangnya. Yang utang kan orang tua saya, bukan saya. Kenapa saya ditagih yang dibayar? Kadang-kadang itu demikian. Rasulullah tidak. Kalau ada utang, saya yang akan bayar utangnya. Tapi kalau punya harta waris ya untuk keluarganya tadi itu. Nah, di sini para tokoh ulama menyebutkan bahwa hutang yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah akan dibayar, dilunaskan itu adalah bagi orang yang betul-betul tidak mampu tadi itu. Sebagaimana contoh baru-baru ini ada COVID itu ya. Orang banyak di PHK itu, sudah pegawai kecil, keluarganya banyak, PHK nggak bisa kerja sana. Uang habis sana, terpaksa ngutang kepada orang. Nah, utang ini kan COVID banyak, setiap hari ada orang meninggal banyak. Meninggal orang tadi itu, belum sempat bayar utang. Meninggal dunia nih. Maka jangan khawatir, insya Allah Rasulullah yang akan janji akan melunasi hutang-hutang tersebut. Ya. Rasulullah mencintai kita benar-benar tadi. Maka perbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah itu tidak mau satu pun dari kita ini masuk ke dalam neraka. Nanti di padang mahsyar, itu dalam cerita panjang hadis ya, Rasulullah itu
ketika orang ini datang minta apa syafaat tadi pada suku pada Nabi Adam semua, tidak ada yang sanggup datang kepada Rasulullah SAW. Masing-masing para nabi mengatakan nafsi, nafsi, saya mikir, tapi Rasulullah tidak, ana laha, oh, sudah, apa? Itu urusanku ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah sujud lama sekali ini, ya hadits yang panjang sekali ini. Kemudian Allah memerintahkan, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu ya Rasulullah, sal tu'ta, minta apa aku kabulkan, kata Allah. Wasfa tu syafa, minta syafaat dari siapa? Pasti ku berikan syafaat dari itu. Rasul mengatakan ummati, ummati. Allah mengatakan sudah sepertiga dari umat Anda Rasulullah masuk surga. Jadi, mudah-mudahan kita tadi masuk surga mendapat syafaat Rasul ini. Dan bi ghairi hisab, mudah-mudahan kita dia. Masih kurang kuat sujud lagi di sana. Setelah lama perintahkan lagi bangun lagi, ummati, ummati, sudah sepertiga lagi umat Anda ya Rasulullah masuk surga. Masih belum puas sujud lagi Rasulullah ini yang ketiga kali sini sampai kemudian sudah seluruh umat Anda Rasul masuk surga sehingga malaikat Malik penjaga neraka mengatakan ya Rasulullah tidak engkau sisakan ini umat Anda dalam neraka ini semua diintas sama Rasulullah tadi itu sehingga kemudian Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sehingga para sahabat heran, "Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga ini? Bodoh benar dia itu," kata. Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat patuh padaku pasti masuk surga. Dan barang siapa yang 'asani, kafir tidak mengingkari kepadaku, orang ini berarti tidak mau masuk surga tadi. Jadi kalau kita mengharapkan amal-amal ibadah kita yang amalnya sangat sedikit, kualitasnya juga sangat jelek, perbuatan dosa yang setiap hari bertumpuk-tumpuk tadi itu, maka bila kita hanya mengharapkan amal kita bisa masuk surga, ini sangat tipis, sangat kecil kemungkinan tadi itu. Tapi yang kita harapkan dari syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, ini yang kita harapkan dari itu. Maka kita perbanyak membaca salawat, baca salawat, salawat, salawat saja, sehingga insya Allah kita ini akan berhak memperoleh syafaat baginda Rasulullah, dikenal oleh baginda Rasulullah SAW dari itu. Ini ada cerita di sini, ada orang ini tanya kepada gurunya, minta ya Syekh, saya ini ingin mimpi bertemu Rasulullah SAW. Siapa mimpi Rasulullah pasti benar dia. Karena seorang tanya kepada ya Syekh, saya bagaimana caranya ingin mimpi bertemu Rasulullah SAW. Sudah kaumnya, kamu baca ini, kata. Baca ini, insya Allah nanti berapa lama lagi kamu mimpi Rasulullah. Sudah berapa lama lagi mungkin datang lagi tadi. Bagaimana, sudah? Belum ya Syekh, tambahnya ini baca lagi, kata. Kasih bacaan lagi tadi. Nanti berapa lama lagi datang lagi? Belum, kata. Sudah nanti malam kamu datang ke rumah saya, makan malam asya di rumah, kata. Nah, tadi murid tadi mengira bahwa memang ada acara tadi dia datang, ternyata dia cuma sendiri, tidak ada, jadi tidak ada orang lain. Dan di sana disiapkan tadi itu apa, nasi, kalau dikatakan di sana roti, tapi kalau kita yang lebih cocok nasi, ya nasi putih dengan ikan kering, ikan asin itu. Dan di sampingnya ada gelas besar, ada esnya sana. Gitu. Jadi kata gurunya, sudah kamu makan habiskan ini, kata. Nasi putih dengan ikan kering, ikan asin tadi itu. Tapi sebelumnya minum dulu supaya enggak keseretan nanti. Suruh minum dulu tadi. Ini. Nah, setelah selesai makan harus habis, habiskan semua. Nasinya, ikannya dihabis ya. Nah, kata gurunya tadi, bila kamu memang betul ingin jumpa Rasulullah, ingin mimpi Rasulullah, enggak usah diminum air ini, kata. Itu kan dalam keadaan sangat haus sekali, jangan diminum. Ini saya siapkan ada kamar situ, kamu tidur. Insya Allah malam ini kamu mimpi Rasulullah SAW. Sudah malam itu tidur di situ. Gurunya ya ibadat belum subuh bangun sudah anak tadi itu. Gurunya juga datang sana. Tanya bagaimana mimpi Rasulullah? Tidak ya Syekh, tidak mimpi tadi itu. Mimpi apa kamu, kata Syekh tadi itu? Saya mimpi disiram satu ember sama Syekhnya tadi itu.
air satu ember disiram tadi itu. Tertawa guru tadi itu. Tahu kamu kenapa kamu saya siram, mimpi saya siram ini? Tidak, Syekh. Sebab pikiran kamu hanya urusan air saja. Kau tadi makan nasi dengan ikan, kan haus tadi itu. Kan di depannya tadi ada air, ada esnya tadi. Jadi pikirannya situ saja. Sehingga mimpinya pun yang mimpi air tadi, siram air tadi itu. Nanti bila keinginanmu bersemu Rasulullah, sebagaimana keinginan kamu tadi mau air, jadi es tadi itu dalam keadaan sangat haus, insya Allah kamu mimpi. Berarti apa? Keinginannya tadi hanya sedikit saja, tidak kuat tadi itu. Jadi kalau kita ingin mimpi Rasulullah, perbanyak salawat insya Allah. Di kitab Ihya ada caranya, di kitab Bustanul Fuqara ada juga, di kitab Al-Ghunyah juga ada. Salawat-salawat yang salat ummi ya. Kita baca setiap hari insya Allah bisa mimpi, bisa jumpa Rasulullah SAW dalam tidur kita mimpi. Bila orang telah mimpi jumpa Rasulullah, maka insya Allah bisa jumpa Yaqadah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Dalam riwayat lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Jadi kalau kita tadi itu perbanyak salawat, insya Allah kita mimpi bertemu Rasulullah. Dan kalau kita sudah pernah mimpi Rasulullah, insya Allah Rasulullah berjanji, fasayarani fil yaqadah, pasti dia akan melihat diriku fil yaqadah, dalam keadaan terjaga. Jadi marilah kita perbanyak baca salat, jadi kita rajin hadir majalis semacam ini, yaitu kita perbanyak salawat kita dengan harapan agar Rasulullah mengenal kita, agar Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita tadi itu. Ini tujuan kita tadi itu. Sebab sekali lagi kalau kita hanya mengandalkan amal kita, tidak mungkin, hampir-hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, insya Allah semuanya, termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kita semua insya Allah dikenal beliau kelak dan mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita semua bersama orang-orang yang kita cintai insya Allah akan dimasukkan oleh Allah bersama baginda Rasul yang kita cintai, sebagaimana janji beliau al-mar'u ma'aman habdil. Jadi di sini kita mudah-mudahan jadi dengan memperbaiki salawat, insya Allah kita akan berhak memperoleh syafaat Rasulullah dan dimasukkan dalam surga Allah di bawah naungan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga kita jangan lupa mendoakan ini saudara-saudara kita yang sedang di Palestina sana, yang benar-benar membutuhkan doa kita ini. Kita tidak bisa membantu dengan harta, dengan tenaga, dengan pemikiran. Kita hanya bisa bantu doa saja, enggak apa-apa. Doa ini sangat penting sekali bagi mereka ini. Jangan-jangan kita ini, jangan sekali-kali kita sudah tidak membantu dengan harta, tidak dengan tenaga, tidak dengan doa, bahkan mencaci maki mereka, menyalahkan mereka ini. Sungguh sangat keliru sekali mereka ini. Sebab innamal mu'minun ikhwah. Mereka bersaudara. Matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama thalil jasad idashtaka min 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma. Jadi kita sebagaimana kama thalil jasad, sebagai tubuh yang satu ini, saling mencintai, saling mengasihi. Bila ada salah satu bagian dari anggota kita, umpamanya ujung jari kita, jari kaki kita terluka, boleh jadi semalaman kita demam dan tidak bisa tidur tadi. Jadi marilah kita doakan mereka agar Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka, membantu mereka, memenangkan mereka, dan menjadikan mereka orang-orang yang sabar, ketabahan, kesabaran, dan agar yang telah meninggal dunia semuanya insya Allah dijadikan sebagai syuhada, dan bayi-bayi, anak-anak yang kecil-kecil yang meninggal sebelum baligh, mudah-mudahan mereka semua langsung nanti dia di kiamat masuk surga menunggu orang tua mereka nanti di sana. Dan juga kita doakan bangsa dan negara kita yang menghadapi pemilu ini ya. Terus kita mohon kepada Allah, kita ini mungkin ada berbagai macam ormas ini, partai politik, tapi kita mohon kepada Allah agar Allah memilihkan bagi kita pemimpin-pemimpin yang terbaik. Pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan nanti dengan lebih baik, agar Allah menjadikan bangsa dan negara kita ini aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini, ya Allah, selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami, ya Allah, yang hadir di majlis yang mulia ini, keluarga kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai. Janganlah Engkau jadikan mereka, ya Allah, sebagai orang yang celaka dan jauh daripada-Mu, ya Rasul, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Falastin wa fi Suria wa fi al-Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipin wa fi Thailand wa fi al-Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sa'il buldan al-Arab wa buldan al-Muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal Muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal Muslimin. Allahumma aslihna wa aslih lana a'immatana wa wulata umurina. Allahumma wallina khiyarana wa la tuwallina shirarana wa la tusallit alayna bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Waj'al baldatana Indonesia hadihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldan muslimin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyyah wa ala ma nawahu aba'una wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun wa ala ma nawahu kiai Haji Muhammad Yahya wa usulim wa furuim wa furuim an Allah idkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma bihaqq al-Fatiha wa bisirr al-Fatiha wa bihaqq man unzilat alayhi al-Fatiha farij al-ham kashf al-gham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadha ma aqul lakum wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah ahsan al jaza kepada beliau Al Habib Hadi bin Ali Al Kaf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, kita akan berdoa sekali lagi. Barokah doa akan disampaikan oleh beliau Romo Kyai Haji Muhammad Baidowi Muslih. Alhadin ya wa ala kulli atas syahir kabar bijahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuji nabiha min jami'il ahwali wal afat wa taqdila nabiha jami'al hajat wa tutahhiru nabiha min jami'i sayyat
fatarfa'una biha indaka 'alan darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala nur anwar wa sirr al-asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana muhammadil mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim irfa' qadrana wa yassir umurana wa syarah sudurana ya man huwa kabha ya aishad hamim aishin kaf alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bismil haibati wal qudrah wa bismil jabaruti wal azamah ij'alna ya Allah min ibadika salihin al muttaqi wa ahli ta'atika muhbitin ya rabbal alami. Allahumma Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhallina wala mudhillin kharban li a'da'ik silman li awla li awliya'ik nuhibbu bihubbika man ata'aka min khalqik wa nu'adi ba'dah wa nu'adi ba'dah taka man khalaqaka min khalqik Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadha jahdu wa alaika tuklan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dzil hablil syadid wal amril rasyid nas'alukal amnah yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin asyuhud warruka'i sujud innaka rahimun wadud rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haul dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu telah kita laksanakan
dengan penuh hikmah, lancar, dan mudah-mudahan semuanya membawa barokah kepada kita yang hadir dan juga keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemandu acara, bila dalam memandu memimpin acara peringatan Maulid Nabi dan juga haul serta manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.